Anda pernah menyaksikan video Nick? Nick, sahabat saya yang tidak punya tangan dan kaki, ternyata dengan keterbatasannya bisa berenang. Nah, kita yang punya tangan dan kaki sempurna mestinya bersyukur. Nah, bagaimana rasanya ketika Anda tidak punya tangan dan kaki dan harus berenang? Saya baru bisa mempraktekkan empati dengan mengikat tangan saya seperti ini. Nah, gini. Dan saya akan berenang. Bagaimana rasanya? Kalian lihat? Tuh, dua, tiga. Rasanya tidak nyaman sekali. Dengan tidak punya tangan aja rasanya sangat tidak nyaman. Maka dengan dua tangan dan dua kaki, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita merasakan empati untuk berbuat jauh lebih bagus. Salam dari saya. Nah.